menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan, dan yang terakhir, menempatkan wartawan kedudukan strategis dalam industri pers. Yang kedua, Direktur UKW. Ini pada hari Pak Rajab ya. Ini hampir tidak juga terjadi negara ini, tapi saya belum datang langsung. Karena kenapa? Karena daerah tingkat tua kabupaten kota, baru 3 kabupaten kota yang menyelenggarakan uji kompetisi wartawan. Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan kalau aku pertama adalah kompetensi. Wartawan tanpa kompetensi adalah lulusan kosong. Nyari seperti bumbu kosong. Nyari tapi tidak bermakna. Karena itu wartawan adalah kompetensi. Karena itu harus memiliki kompetensi. Tentangan Pak dalam mewujudkan kemerdekaan wartawan, wartawan perlu menyadari adanya kepentingan berbangsa dan bernegara. Keragaman masyarakat, tanggung jawab sosial, perlu nantinya kehati-hatian. Kemampuan yang memadai dan tentu saja juga tidak kalah pentingnya, perlu pemahaman dan penataan terhadap etika jurnalistik. Disinilah pentingnya adanya uji kompetensi.